Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung gelar Training of Trainers Kelompok Informasi Masyarakat Sekelurahan Kota Bandung. Dengan mengangkat tema penguatan ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif di Kota Bandung, diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi kreatif di Kota Bandung pasca pandemi COVID-19. Puluhan perwakilan kelompok informasi masyarakat, atau Kim Kelurahan Sekota Bandung, mengikuti training of trainers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi, Diskominfo Kota Bandung, Jumat siang. Dalam kegiatan training of trainers kali ini, Diskominfo Kota Bandung menghadirkan narasumber atau trainers dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Korda Bandung serta perwakilan Kadin Kota Bandung. Nantinya para perwakilan Kim ini dapat mengangkat potensi ekonomi kreatif yang berada di wilayahnya masing-masing dan dikemas secara apik di media sosial dan layak dikonsumsi masyarakat apa yang memberikan arahan, memberikan pembinaan bagaimana sih cara untuk meningkatkan pemulihan ekonomi yang lebih baik, marketing yang lebih bagus, pelaku usaha ekonominya juga lebih bang, lebih bangkit lagi. Jadi kan di sini peran serta masyarakat, itu, khususnya Kim, bisa sangat mendorong untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Lah. Nama gitu ya, ke arah sana bagaimana pemulihan ekonomi akan secara lebih signifikan, lebih, biarpun bertahap, tapi akan lebih bagus lagi, mudah-mudahan insya Allah gitu ya, tujuan kami itu ada untuk itu. Diharapkan dengan kegiatan Training of Trainers Kim ini dapat mendongkrak pemulihan ekonomi, terutama di sektor ekonomi kreatif di wilayah kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.